Betul, nggak bete. Kesempitan. Lalu kasih makan juga kasih makan kok. Lu kasih makan anjing apa kasih makan bebek? Udah itu masukin di sini kok. Weh, jualan anjing apa jualan boba? Yang paling tergede di dalam akuarium masuk ke dalam cup. Ya, dipilih-dipilih jantan dipilih, kiri, dipilih. Kanan betina. Umur 1 minggu. 2 bulan kok. 2 bulan. Ini pudel kita lagi presel, harga coret. Harga coret berapa? 5,5 jadi 4 boleh. 4 juta. Ya, atau 3,5 juga enggak apa-apa. 3 juta setengah dari surat. Ya, boleh. Ada sambung? Ada sambung. Mulai dari 5 juta kok. 5 juta. Yang font ini 5 juta. Iya. Jantan betina. Jantan betina. Bu. Warna font 5 juta. Ini bawa pudel ya? Pudel, Pak. Warna apa ini? Microchip. Ini microchip apa? Microchip ini scanner. Dari siapa microchip ya? Perkin. Wah, oh, jadul. Sekarang udah bisa pakai handphone. Oh iya. Dari... Indonesia kembali di channel YouTube Bobby Sentuk Seksi Dunia Anjing. Kita masih di Hello Pet Cycle tuh di Pluit Emporium bersama gomarket.io. Kali ini gue pengen ajak kalian ngecek harga anjing pudel, harga anjing pudel, anjing sejuta umat ya, di pet besar terbesar di Jakarta. Ini gue bilang terbesar di Jakarta karena gue habis ngajak virtual, kalian cek di vlog sebelumnya, gue habis ngajak kalian netizen pet bazar virtual sampai gue capek banget ya. Itu kelilingnya jauh banget ya, luas banget lihat tuh. Ya penuh banget. Anjing-anjing, kucing juga ada, semua juga ada ya. Di sini ada pet ada garden, apa sih dog playground. Lalu ada pet ada cat aquarium ya. Cat aquarium itu kalian bisa bayar lalu kalian masuk main sama kucing, kasih makan kucing. Ada dog playground juga, kalian juga bisa main bareng anjing-anjing yang ada di sini dan kasih makanan juga ya. Nah, sekarang gue pengen ajak kalian, cuman gue lagi pusing banget ya. Ini karena pet bazarnya besar banget, anjingnya ada di sini ratusan ekor. Jadi gue ajak kalian ngecek harga anjing satu persatu. Kita mulai dari pudel dulu, mungkin di next vlognya akan anjing jenis lainnya. Kalian subscribe channel YouTube Bobby San dan juga pantau juga di Instagram gue market buat acara-acara yang berlangsung di sini ya, karena banyak sekali kumpul-kumpul komunitas yang diadakan oleh GoMarket di acara ini. Saran pertama, ini gue senang sekali kalau ke sini. Itu kalau ngecek harga pudel, gue favorit gue itu ada di Puppies Kingdom. Kenapa gue favorit? Karena gue demen sekali tempatnya. Ya, tempatnya anjingnya dilepasnya tuh kayak akuarium begini. Jadi anjingnya nggak bete gitu loh. Ya, pokoknya juga baik hati. Udah ganteng, baik hati lagi kan. Jadi kita di vlog kali ini pengen ngecek harga pudel. Cuman gila di pet bazar ini ya, pudel itu ratusan. Oh iya? Iya, mundurin dikit dong. Lu nggak masuk di frame, terlalu gede. Nah, ya. Saking banyak ya, tapi gue mulai di tempat lu. Karena gue suka sekali tempat lu. Nah, ini jualannya pakai akuarium. Jadi anjing-anjingnya nggak bete di kandang ya. Betul, nggak bete. Kesempitan. Lalu kasih makan juga kasih makan kok. Lu kasih makan anjing apa kasih makan bebek? Itu anjingnya pada makan tuh. Ini anjing umur 1 minggu udah dijual. Waduh, enggak kok, 2 bulan itu. 2 bulan. Ya, soalnya kecil-kecil ya tuh. Kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Ini mulai harga berapa?
Kita kalau misalnya di akuarium ini, startnya dari 6,5 kok. 6 juta setengah? Iya, sampai 15. Ini kalau di layar ya, kelihatannya tuh gede. Gede ya? Iya. Oh gitu. Mesti lihat aslinya. Ini kok. Oh, ini kan yang paling tergede nih, di akuarium. Yang tergede? Yang di akuarium ya. Paling tergede. Lu bandingin pakai apa? Terus dia itu masukin di sini kok. Weh, jualan anjing apa jualan boba? Yang paling tergede di dalam akuarium masuk ke dalam cup. Oke, ini apa nih? Microchip. Ini microchip apa? Microchip ini, scanner. Dari siapa microchip ya? Perkin. Wah, jadul. Sekarang udah bisa pakai handphone. Oh iya. Dari IBC. Oh, jadul kalau masih pakai scanner. Sekarang pakai itu loh, pakai handphone ya. Iya, jadi udah handphone. Bisa langsung kelihatan. Betul. Apa ya, karena tapi handphonenya harus ada NFC. NFC betul. Sekarang handphone murah 2 juta juga udah NFC. Ya. Oke, ini si cakep ini berapa duit ini? 15 juta kok. 15 juta warna Coko. Kenapa? Biasa kan nggak sampai 10 juta ya? Dia kan size-nya kecil kok. Masuk cup nih. Yeah. Yang paling besar aja masuk cup. Terus dia itu bulunya tebel banget. Terus mukanya cakep. Mukanya cakep? Iya, kualitas terjamin lah garansi. Coba mukanya geser dikit. Geser dikit. Ke sini dikit. Jangan deket-deket muka lu. Nanti terkontaminasi deh, jadi jelek. Iya lu mukanya cakep ya. Gua demen Coko ya. Warna hidungnya itu loh. Iya. Ya. Matanya kuning juga. Matanya juga coklat ya tuh. Iya. Ya, cakep. Lalu ini yang terbesar nih. Yang terbesar. Oke. Terbesar aja masuk ke sini kok, apa yang terkecil? Coba yang terkecil, mana yang terkecil? Terkecil ya. Iya. Ini kok terkecil. Ini berat berapa ya? 300 gram lah kok, 200 gram kecil ya. Mau belum 300 gram. Serius loh, kalau di kamera ya, lu lihat ya, kalau di kamera gede ya. Iya. Tapi aslinya kelihatannya kecil ini. Kalau misalnya kita masuk ke cup langsung ngelos kok, kalau yang ini. Kalau tadi kan nggak sung gitu. Kan bisa kelihatan tadi. Ini warna red di harga berapa? Warna red kalau karena size-nya kecil aku buka di 12. 12. 12. Jantan betina. Ini dia betina. Oh, oke. Okay. Betina yang jantannya lebih kecil lagi ada. Awas itu ada yang jatuh, ntar takut jatuh. Yang di belakang. Ini jantan lebih kecil banget separohnya. Separohnya, betul. Ini kecil banget. Coba dibandingin deh. Tuh. Hampir separoh lah ya. Iya. Berapa duit yang jantan? Sama aja 12. 12. Umur? 12. Umur 2 bulan juga. 2 bulan? 2 bulan. Ya. Dipilih-dipilih jantan dipilih, kiri, dipilih. Kanan betina. Umur 1 minggu. 2 bulan kok. 2 bulan. Gak sekali aja. Soalnya kecil banget ya. Iya. Nah, kalau yang paling murah di mana nih? Yang murah di mana? Yang mana yang murah? Jatuh. Kalau yang paling murah di warna apa sekarang? Warna red sih tetap, tapi size-nya normal. Normal lah, toy lah. 5 juta kok. 5 juta. Iya, ini. Di sini. Oh, itu aja masih kecil ya? Iya, ini masih kecil. Kita punya emang kecil-kecil kebanyakan. Lalu ini yang party berapa? Party 25 juta kok. Kenapa mahal dia? Dia import Korea bloodline-nya. Oh, darah Korea. Darah Korea. Pesek. Terus dia itu... Udah umur berapa ini? Udah 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Jantan ya? Biji 2? Biji 2. Nanti ini putih apa font ini? Putih. Putih 2. Di harga berapa ini? Putih di 8,5 kok. Jantan betina? Jantan dua-duanya. Jantan dua-duanya. 8 juta setengah ya? 8 setengah. Orang tanya 8,5, 8 apa? 8,5 meter. Iya, 8,5 juta. Ini kalau ini found? Found. Found 6,5, 7,5 sama lah kayak red. 6,5, 7,5. Kecil. Oke. Jantan betina sama? Jantan betina sama. Cuma yang di akuarium memang yang lebih kecil-kecil. Betul. Ya. Kalau yang di sini size-nya lebih gede-gede. Oke. Sama kakinya pendek-pendek lah kalau yang di sini. Oh, kakinya pendek-pendek. Jadi kaki pendek mahal ya? Kaki pendek mahal, hidung pesek mahal, tapi nah, jadi, biasanya enggak, gue hidung pesek ya. Mahal. Kaki gue pendek ya kan. Jadi mahal juga. Tapi orang lebih suka yang rada gendut kayak oh, saya. Oh, gitu ya. Udah jangan body shaming ya. Kita lagi ngeplok harga anjing. Oke, okay, thank you. Yeah. Ya, jadi kalian buruan ke sini ini selama pameran sampai tanggal 22 Oktober ya, Papi Pets Kingdom, Papi's Kingdom. Kita ke tempat lain, kita mau cari poodle lagi. Mana ya poodle? Oke, ini di Bianca Abella. Ini poodle lagi disisir. Poodle mulai berapaan?
Poodle mulai dari 5 juta kok. 5 juta. Ini yang harga berapa ini? Yang ini Pak. Tadi lu bilang mulai dari 5 juta. Sekarang yang ini berapa? Yang ini 5. 5. Tadi udah salah ngomong, dia 4 juta setengah. Ya. Loh, iya, iya. Ya. Sambil ngelamun dia. Ya. Kalau yang gede-gede ini berapaan? Kalau yang gede ini tahunnya di 4. 4 juta? Iya, udah 5 bulan. 5 bulan ya. Jadi harga mulai 4 jutaan ya. Iya, betul. Oke, ini kalau kayak ini kecil-kecil? Kecil-kecil ini 5,5 kok. 5 juta setengah. Yang ya. Putih berapaan? Putih di 7 setengah. 7 juta setengah ya. Iya, betul. Jantan betina? Betina 8. Betina 8. Ya. Warna lain apa? Party? Party gak ada, kok adanya silver. Oh, silver berapa sekarang? Oke, kerja udah mutasi itu. 8 juta kak. Jantan betina? Itu jantan. Jantan nih. Nah, ada yang font. Font di berapaan font? Font ini di 6,5 kok. 6 juta setengah ya. Iya, betul. Oke, ini bootnya Bianca Abella. Ya. Oke, thank you. Oke, lanjut di Kenzo Pet House. Mau cek harga poodle, mulai berapaan? Mulai dari 5 juta kok. 5 juta? Yang font gini 5 juta? Iya. Jantan betina? Jantan betina. Warna font 5 juta, ini bawa poodle ya? Poodle kok. Warna apa ini? Ini warna apricot ya? Harga berapaan? Harga sama aja kok. 5 juta masih nego semua jantan betina ya. Party. Coko berapa Coko? Ini juga 5 juta nih. Itu kasih 5 juta aja kok. Oke, nego ya. Lalu yang hitam ini apa? Silver. Itu yang hitam black. Hitam berapa ini? 5 juta juga. 5 juta juga, Bro. Oh, yang Coko ini yang mahal nih. Coko yang beda. Berapa Coko? Coko di 7,5. 7,5. Lalu yang party? Party di 18. Oh, betina ya. Partinya bagus tuh. Jadi mulai 5 jutaan di King of Dog Kenzo. Oke, lanjut di ini apa namanya? Cici Kennel. Poodle berapaan poodle? Ini poodle kita lagi flash sale, harga coret. Harga coret berapa? 5,5 jadi 4 boleh. 4 juta? Ya, atau 3,5 juga enggak apa-apa. 3 juta setengah ternyata surat. Ya, boleh. Ada sambung? Ada sambung. Oke, ini 4 juta setengah nih. Ya. Udah net, masih nego lagi? Masih bisa nego. Gila lu, bener-bener dicoret-coret harganya. Ini apa, found? Yang ini. Apricot? Apricot, betul. Apricot di harga? Apricot kita bukanya di 5,5. 5 juta setengah? Iya, masih bisa nego semuanya. Masih nego semua, ya. Anjing sejuta umat lagi sell abis-abisan. Iya. Ya, ini doang stok ya? Iya, ini doang. Besok ntar ada Shih Tzu. Oh ya, Shih Tzu ya. Beda lagi. Ini lagi cek harga poodle, anjing sejuta umat. Ya, thank you. Oke, sekarang di Fluffy Fur. Hai. Cek harga poodle? Boleh, Pak. Mulai berapa? Kalau ini kita opennya di 6,5. Ini 6 juta setengah. Paling murah ini 6 juta setengah. Poodle iya sih, Pak. Karena ini kebetulan kakinya yang ini, apalagi ini bagus banget nih. Ini sebenarnya pendek? Kenapa? Ini red, tapi mukanya bulat banget. Oh. Jantan betina? Jantan. Dan ini berapa ini? Sama, 6,5. Bulunya full ya? Iya, bulunya tebal banget. Mukanya... Mukanya cakep ya? Iya, cakep banget. Bulu pipinya dia. Oh, bulu pipinya tebal? Iya. Nyangkut. Iya, cakep ya. Ini 6 juta setengah? 6 juta setengah. Masih nego? Masih nego. Masih nego. Yang party, yang party-party berapa poodle party? Party 15 kok, female. 15 female dua-duanya. Female. Betina ya. Yang apricot berapaan? 7,5. Apricot 7 juta setengah. Ya. Ini poodle juga? Bichon. Oh, ini bichon ya. Ya, bichon. Jadi paling murah tadi di 5 juta. 5 juta atau yang itu? Ini 5 juta. Udah 3 bulan lewat. Jantan betina? Betina. Betina, lagi ngaso deh. Oke, thank you. Oke, jadi sekian. Cek harga poodle anjing sejuta umat di Hello Pet Cycle 2, Hello Pet Cycle 2, Pluit Emporium, Jakarta Utara. Jadi kalian buruan kesini sampai tanggal 22 Oktober ya. Cek juga di Instagramnya, Instagram
Go Market OTO buat acara-acara, karena nanti ada acara kumpul bareng komunitas Giant Poodle di hari Sabtu atau minggu depan ya. Kalian jangan lupa mampir langsung.